kasih Mas bahwa pemasangan pelang kemarin oleh Kemensetnek itu tidak memiliki pengaruh operasional Taman Mini Indonesia Indah sehari-hari. Bahwa pelang yang dipasang itu adalah pengumuman kepada masyarakat. Taman Mini Indonesia Indah yang tadinya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, kemudian sekarang diambil alih oleh Kementerian Sekretariat Negara. Perlu saya tegaskan bahwa yang diambil alih itu bukan aset ya. Untuk aset berdasarkan Kepres 51 tahun 77, Taman Mini Indonesia Indah itu sudah menjadi milik negara. Cuman pengelolaannya yang diberikan kepada Yayasan Harapan Kita. Sehingga yang terjadi hari ini adalah pengambil alihan pengelolaan, bukan aset. Pengambil alihan pengelolaan. Itu Mas yang ini. Kalau kita Mas, kita tidak terlibat di dalam tim transisi. Karena badan pelaksana pengelolaan taman ini adalah nantinya yang menerima dari keputusan itu. Ya. Sementara ini kami diperintahkan untuk bekerja seperti sebagaimana adanya, seperti hari-hari biasa, bahwa kejadian ini tidak berpengaruh terhadap operasional taman ini. Kita tetap melayani pengunjung, masyarakat yang ingin datang ke taman ini silakan, kita tidak ada perubahan apa-apa, kita akan melayani seperti biasa. PKL Mas. Rapat di lapangan. Jangan lupa subscribe ya!